Hingga tingkat pendeta yang ingin mengundurkan diri sebagai posisi sebagai gembala itu sangat meningkat. Dikatakan 4 dari 10 pendeta itu punya rencana untuk berhenti. 4 dari 10, 40% itu bukan jumlah yang sedikit. Jika dibandingkan di tahun 2020 sampai 2022 dan 2023, tingkat orang yang ingin berhenti semakin naik, bukan semakin turun. Dan dari penelitian ini ditemukan ada beberapa alasan. Paling tidak ada 5 alasan utamanya. Yang pertama itu menurunnya jumlah kehadiran jemaat dalam ibadah. Memang Bapak Ibu, menurunnya jumlah jemaat sebelum pandemi dan sesudah pandemi ada kalanya membuat gembala pemimpin jemaat frustrasi, putus asa. Dan tidak tahu bagaimana gereja Bapak Ibu saudari sebelum pandemi dan setelah pandemi bagaimana. Pak, gereja kami setelah pandemi justru naik 2 kali lipat, 3 kali lipat jumlah jemaatnya. Puji Tuhan, saya sangat bersuka cita. Tapi tidak sedikit gereja-gereja setelah pandemi, jumlah kehadiran jemaat sebelum dan sesudah justru mengalami yang namanya penuh. Ini membuat frustrasi menurut gereja-gereja di Amerika. Saya nggak tahu kalau di Indonesia atau di GKPP jumlah jemaat turun, justru gembalanya marah bersuka cita. Yes, masalah berkurang. Saya nggak tahu. Tapi menurut saya harusnya kebanyakan setiap kita juga pernah mengalami yang namanya frustrasi, benar? Dulunya jemaat saya mungkin 300 atau 400, setelah pandemi kok berkurang. Apalagi berkurangnya jemaat sejalan dengan berkurangnya persepuluhan atau persembahan. Membuat kita jadi frustrasi, lebih putus asa. Faktor yang kedua dikatakan karena gerejanya ini menentang perubahan. Karena sebelum pandemi dan sesudah pandemi, kita menghadapi tantangan yang berbeda. Tetapi justru tidak bersedia untuk berubah. Yang ketiga, dikatakan salah satu alasan untuk mundur atau berhenti itu adalah karena konflik dalam gereja. Ribut di dalam gereja. Yang keempat, itu ada masalah koneksi dan hubungan. Merasa sendiri, merasa terisolasi, tidak ada yang mendukung, tidak ada yang mensupport. Jadi merasa sendiri dia berjuang. Yang menarik menurut survei ini, gereja yang jumlahnya jemaatnya besar dengan banyak staf, itu justru gembalanya gak merasa ingin berhenti. Karena ada orang di sekitarnya. Yang justru seringkali menjadi masalah yang lebih mudah frustrasi di gereja-gereja yang jumlahnya kecil, yang stafnya sedikit. Sehingga tidak ada yang mensupport, yang membuat si gembala ini merasa dia harus berjuang sendiri. Yang terakhir, karena dikatakan mengapa berhenti, karena dianggap pekerjaan seorang gembala atau pemimpin jemaat itu menguras begitu banyak energi dan waktu. Ditambah lagi kalau dihitung-hitung dengan love gift-nya, gajinya gak sebanding. Itu menurut survei dari Harvard Institute of Religion Research. Hal yang sama juga ditemukan dari hasil dari Barna Research. Rupanya ditemukan juga begitu banyak gembala yang berniat untuk berhenti. Cuman Barna Research menentukan dari faktor yang terbesar sampai yang terkecil. Kalau tadi dari Harvard tidak ditentukan mana yang penyebab utamanya, itu dia sebutkan hanya faktor. Kalau Barna menyebutkan yang dari urutan yang paling utama sampai yang tidak terlalu berpengaruh.